Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah, ikhwani wa akhati fiddin, talabat al-ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mubarakah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis dzikra, majelis mudzakarah yang mubarakah ini. Majelis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kesempatan bagi hamba hatta ya'tiyallahu amruhu. Kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang keputusannya Allah, perintahnya Allah. Semuanya ini tidak ada lain adalah agar setiap hamba sampai datangnya hari kiamat punya kesempatan untuk meraih jalan kebahagiaan, meraih jalan keselamatan, meraih jalan kemenangan. Agar hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala la tanqati. Agar hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus. Sehingga nanti ketika hamba-hamba Allah berpulang bertemu dengan Allah,
jika mereka semuanya meraih kemenangannya, keselamatannya, kemuliaannya, maka telah benar janji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika nanti kemudian mereka menjadi orang-orang yang askiya, tidak menjadi orang yang suada, maka tidaklah mereka kecuali orang-orang yang dolimun li nafsih, orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Majlis inilah di mana Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan, tidak ada lain adalah agar setiap siapapun di waktu kapanpun, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, sulatun minal awwalin, di antara mereka ada orang-orang yang di dalam meraih suada kebahagiaan ini ada orang-orang awal, dan demikian juga wasulatun minal akhirin, dan ada juga orang-orang yang akhir. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala rabbihkum bil haq wa rabbuna ar-rahmanu al-musta'anu ala ma tasifun. Agar kita selalu mengambil jalan sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memperingatkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kul rabbihkum bil haq, wahai Muhammad, katakanlah wahai Rabbku, ahkum bil haq, agar engkau senantiasa berhukum dengan kebenaran. Wa rabbunar rahman, dan agar engkau selalu mengatakan qala rabbihkum bil haq, agar engkau senantiasa mengatakan wa rabbunar rahman, dan Rabb kami adalah Ar-Rahman. Al-musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabb kami Ar-Rahman, tempat meminta tolong atas apa saja yang kalian senantiasa berbicara, senantiasa memberikan sifat-sifat. Ayat ini memperingatkan kepada Rasul kita Muhammad SAW supaya menjadi hamba yang sukses di jalan ini, walaupun banyak manusia mereka tidak berhasil. Dan tidaklah kecuali agar beliau selalu berhukum dengan kebenaran, selalu memegang kepada kebenaran, dan selalu hanya meminta tolong. Dan selalu hanya meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Rabb Ar-Rahman. Karena itu ayol ikhwah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua, fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, agar kita di dalam urusan hidayah, di dalam urusan jalan untuk tasabbuk di dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berlomba di dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak pernah
lalai, agar kita tidak pernah lengah sekejap pun, sebentar pun, agar kita selalu berada di dalam kewaspadaan, agar kita selalu di dalam tarobbus, pengawasan, mengintai, mencari setiap jalan yang dimana, menunggu setiap jalan yang dimana itu adalah kemenangan dia, keselamatan dia. Inna ma'akum mutarabbisun. Karena sesungguhnya kami Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu mengawasi hamba-hambanya. Mutarabbisun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah sedikit pun lepas dari hamba-hambanya, dari pengawasan hamba-hambanya, dan tidaklah sifat sempurnanya Allah azza wa jalla mengawasi hambanya yang dominan, yang paling kuat, banyak diperingatkan oleh Allah, kecuali pengawasan-pengawasan Allah yang terkait dengan urusan hidayah. Pengawasan-pengawasan Allah yang terkait dengan urusan siapa yang Allah tolong, siapa yang Allah hinakan. Siapa yang Allah berikan kemenangan, siapa yang Allah azza wa jalla yu'izzu, muliakan. Dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan semua ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya ini. Allah adalah Al-Hakim, Zat yang maha memiliki hikmah. Allah azza wa jalla mengingatkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi hambanya, yang mungkin sebagian manusia mereka merasa Allah itu dekat, Allah itu akan menolong dia, Allah itu akan meninggalkan dia, tapi dominasi manusia lebih banyak kepada urusan nikmat dunianya. Begitu urusan sakit, urusan sehat, bisa berbicara Allah itu penolongnya. Begitu urusan rizki, urusan jodoh, urusan dapat ma'isah, urusan dapat dunia, bisa berbicara Allah penolongnya. Begitu di dalam urusan-urusan saat-saat kita adalah orang-orang yang dunia kita berkurang, dunia kita menjadi sedikit, nasib kita tentang dunia terganggu, banyak manusia kemudian memahami ini kita kurang dekat kepada Allah. Tetapi kam minan nas, berapa dari manusia yang mereka selalu merasa di dalam pengawasan Allah, selalu merasa Allah azza wa jalla mengintai, Allah mengawasi setiap hambanya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan urusan yang paling besar adalah urusan nasibnya hamba, urusan di mana seorang hamba akan menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah, dan urusan di mana hamba-hamba adalah orang yang tidak dijaga oleh Allah. Maka ya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita fatarabbasu, agar kita jangan menjadi orang yang sekecil apapun, seremeh apapun di kesempatan kita, di mana saja kita berada, di situ tidak lepas dari sikap orang yang selalu diawasi oleh Allah untuk mengawasi dirinya. Sikap orang yang akan dihisab oleh Allah untuk menghisab dirinya. Sikap orang yang dipilih oleh Allah, yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Allah selalu berbuat, dan perbuatan Allah yang maha dahsyat, maha memiliki hikmah adalah perbuatan Allah kepada hamba-hambanya.
Sehingga ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai mengingatkan di dalam sebuah risalah khusus, khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita tahu perbuatan hamba adalah, kecuali hamba itu akan berbuat menjadi orang yang berbahagia, selamat, meraih kemenangan, atau kecuali seorang hamba itu akan berbuat menjadi orang askiyah, orang yang sengsara, orang yang celaka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lepas. Mestinya kalau Allah azza wa jalla yang maha berbuat kepada hamba-hambanya, dan sebagaimana sebagian hambanya adalah sa'id, sebagian hambanya adalah saki, dan ini semuanya adalah kembali kepada perbuatan kita, jalan yang kita tempuh. Sehingga Allah azza wa jalla mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang yang selalu tarabbus, selalu mengintai pada diri sendiri, selalu melihat, selalu mengoreksi, selalu mengawasi diri sendiri. Karena Allah azza wa jalla di dalam urusan ini memutuskan hubungan apapun, memutuskan pertemanan, memutuskan kemuliaan-kemuliaan apapun yang itu kembali kepada kemuliaan-kemuliaan yang terkait dengan kemuliaannya makhluk. Bangsa, suku, kerabat, orang tua, anak, suami, istri, diputus oleh Allah semua. Tidak ada yang bisa lepas. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan semuanya ini para nabi. Bagaimana seorang nabi dipisahkan dengan istrinya di dalam urusan ini? Bagaimana seorang nabi dipisahkan dengan anaknya di dalam urusan ini? Bagaimana seorang nabi dipisahkan dengan kerabat-kerabatnya di dalam urusan ini? Bagaimana sebuah bangsa diputuskan kemuliaan bangsanya di dalam urusan ini? Bagaimana kaum-kaum, anak, istri, teman diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ini menambahkan kepada kita agar kita benar-benar selalu menempatkan diri kita untuk tarabbus, untuk menjadi hamba yang selalu punya pengawasan, punya peringatan, punya hisab yang begitu kuat pada diri kita sendiri di dalam urusan perjalanan kita, urusan mudhakarah kita untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemenangan. Maka ayuhal ikhwah, sebagaimana Allah sudah mengingatkan kepada kita agar tidak menjalani, menempuh urusan yang besar ini dengan tidak ada bekal, dengan tidak ada uddah, dengan tidak ada zat. Dan itulah sebenarnya banyaknya manusia, banyaknya hamba-hamba Allah mengalami masalah-masalah di dalam persoalan-persoalan hidayah. Tidak dipilih oleh Allah, sebagiannya dipilih karena persoalannya adalah kembali kepada zat, kembali kepada uddah yang dia miliki. Karena itulah Allah azza wa jalla mengingatkan, walau aradul khuruja la'addul uddah. Kalau mereka keluar, kalau mereka keluar berburu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, la'addul uddah, sungguh benar-benar mereka ini harus
menyiapkan bekal. Dan di ayat yang lain, sebagaimana sudah sering kita mendapatkan nasihat, fatazawwadu fa inna khairaz zadi fa inna khairaz zadi taqwa fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Lebih-lebih lagi perbekalan kita untuk meraih jalan kemenangan yang syaraf, jalan kemuliaan yang paling mulia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, di sini tidak henti-hentinya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faman salaka hadhihi at-tariqa istaqama lahu safarul hijrah wastaqama lahu ilmuhu wa amaluhu wa aqbalat wujuhul haq ilaihi min kulli wajhin. Beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan nasihat, faman salaka hadha at-tariqa, siapa yang dia telah menempuh jalan ini, jalan di dalam ilmunya Allah dan punya uddah, punya zat, punya bekal yang benar. Kalau orang mereka punya perjalanan ini, siapapun dia, seperti apapun keadaannya, dimanapun dia berada, dan dia telah menempuh jalan yang seperti ini, istaqamalahu safarul hijrah, maka perjalanan hijrah dia akan istiqamah, akan Allah kuatkan, akan Allah jaga, akan Allah sampaikan kepada hari-hari dia mengakhiri perjalanan itu. Ayo ikhwah, lihatlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di dalam jalan ilmunya Allah, meraih perjalanan, mengambil ilmunya Allah dari gurunya mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka sampai kepada perjalanan, semua mereka diistiqamahkan oleh Allah, sekalipun darajat mereka yatafawwa. Mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, kullan wa'adallahul husna. Semua mereka Allah janjikan untuk sukses sampai mendapatkan kepada al-husna. Dan Allah telah membuktikan, wa kafa billahi syahida, semua para sahabat Nabi ditolong oleh Allah azza wajalla. Walaupun mereka adalah sahabat yang mungkin pencapaian derajat ilmu mereka sekalipun paling rendah. Dan hari ini ayo ikhwah, maslak ini, perjalanan ini, cara mengambil jalan di dalam ilmunya Allah azza wajalla ini adalah perjalanan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbedaannya dengan perjalanannya dulu para sahabat. Karena itu lihat, kita banyak hari ini ditunjukkan oleh Allah azza wajalla berjatuhan untuk bisa istiqomah di dalam jalan ini. Kalau berbicara ilmu, cerdas. Kalau berbicara berguru, bisa bercerita, pernah berguru ini, pernah berguru ini, pernah berguru ini. Kalau berbicara banyaknya riwayat, banyaknya riwayat. Kalau berbicara nasab-nasab mereka, bahkan tidak sedikit mereka punya nasab-nasab yang baik. Sampai sebagian nasab mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beda sekali dengan dulu para sahabat. Mereka banyak juga orang ajam. Mereka juga orang Arab. Ada yang derajat perjalanan mereka dengan ilmu ini seperti Abu Bakar. Ada yang derajat perjalanan ilmu mereka dengan ilmunya Rasul seperti budak wanita. Tapi yang ajib, Allah Azza wa Jalla tolong mereka, istaqama lahu safarul hijrah. Mereka semuanya istiqamah, berhasil di dalam safar mereka hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah untuk mendapatkan perjalanan ilmu yang nafik, mereka istiqamah semuanya. Dan kita dipertunjukkan oleh Allah hari ini. Kita berganti, dulunya begini, kemudian berubah begini. Kita ngelihat orang lain, bahkan kadang kita ngelihat guru kita, bahkan kita ngelihat seorang dai yang terkenal, bahkan kita ngelihat seorang tokoh yang hebat, bahkan kita ngelihat kalau dia berbicara ilmu banyak sekali, bahkan kalau ditanya dia sudah khatam ini banyak sekali. Bahkan kalau ditanya dia sudah berguru sama ini, sama ini, sama ini. Tapi ayo ikhwah, kita ditunjukkan oleh Allah fitnah-fitnah yang adimah. Mereka tidak bisa meraih istiqomah. Dan ini apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Qayyim. Wastaqama ilmuhu wa amaluhu. Bahkan kata beliau Imam Al-Qayyim, ilmunya pun dijaga oleh Allah. Selalu lurus, tidak belok-belok. Dari dulu sampai sekarang yaitu Imam Ahmad dari awal sampai diwafatkan oleh Allah, ilmunya yaitu, nasihatnya yaitu, kaidahnya yaitu. Dan lihat orang-orang yang berjatuhan, pendapatnya berubah-ubah, fatwanya bisa berubah-ubah, pembicaraannya di dalam ilmu dari dulu sampai kemudian juga berganti-ganti, menunjukkan ilmunya tidak istiqomah. Amalnya juga begitu, karyanya di dalam jalan Allah juga begitu. Lihatlah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dari dulu ya dia duduk mendidik orang, mengajar orang, sampai ajalnya menjemput, juga amal besarnya juga itu. Dia tidak pernah berganti. Kemuliaan dia secara amal, coba kita baca para ulama-ulama kita, ya itu terus, gak pernah berubah. Kemuliaan mereka secara ilmu, fatwa-fatwa mereka berulang-ulang ditanya, berbedanya zaman, berbedanya tempat, nasihat mereka ya dari dulu juga itu. Ini menunjukkan istaqama ilmuhu wa amaluhu. Wa aqbalat wujuhul haq ilaihi min kulli wajhin. Dan perjalanannya, wujuhul haq, semua bentuk-bentuk kebenaran selalu didatangkan oleh Allah dari berbagai sisi, dari berbagai arah. Makanya lihat orang-orang yang ditolong oleh Allah seperti ini, tidak pernah sak, setiap pembicaraan dari satu sisi sampainya kepada kebenaran. Setiap dia menghadapi dari satu sisi, dari sisi manapun, sepertinya kebenaran itu didatangkan oleh Allah berlomba. Kalau tidak dari sini, dari sini. Kalau tidak dari sini, dari sini. Sisi-sisi kebenaran itu selalu didapat dari dia. Jatuh bangun, selalu dapat yang benar. Melangkah sana dapat yang benar, melangkah sini dapat yang benar. Berbeda dengan orang yang tidak ditolong oleh Allah. Hatta ketemu guru yang benar, dapatnya kebatilan. Hatta ketemu ulama yang benar, dapatnya kebingungan. Apalagi ketemu orang yang menyesatkan.
sampai pun dia bertemu dengan jalan-jalan kebenaran, yang didapatkan kerusakan. Wa iyyaru sabilar rusti la yattakhiduhu sabila. Sekalipun dia melihat jalan petunjuk, dia enggak bisa ngambil. Wa iyyaru kulla ayatin la yattakhiduhu. Sekalipun dia melihat ayat-ayat yang banyak, dia enggak bisa mengambil. Tapi kita lihat para ulama-ulama kita berbicara perkara yang sepele saja sampainya pada kebenaran. Berbicara pada urusan yang kelihatannya bagi kita enggak ada harganya saja sampainya kebenaran. Ini menunjukkan orang yang telah ditolong oleh Allah untuk istiqamah. Istiqama safarul hijrah, wastaqama ilmuhu, wastaqama amaluhu, wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli wajhi. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah sebenarnya rahasianya orang-orang yang mengambil jalannya Allah azza wajalla. Dan kita semuanya bisa melihat diri kita, dan kita semuanya harusnya jujur kepada diri kita sendiri. Karena Allah azza wajalla sudah mengingatkan fatarabbasu. Masing-masing kita harus selalu punya tarabbus. Punya kejujuran kepada diri sendiri. Sehingga kita selalu bisa menyiapkan perbaikan, menyiapkan bekal. Selalu membenahi perbaikan-perbaikan kita, bekal-bekal kita. Agar kita tidak kehabisan di tengah jalan perjalanan kita. Agar bekal kita tidak menjadi terlantar, tersia-sia, dan akhirnya kita terjatuh di tengah jalan. Ayo ikhwah, sebagaimana zat yang ada pada diri kita, yang telah diperingatkan seluruh ulama kita, adalah agar kita selalu tarabbus dengan ikhlas kita. Tidak ada kesempatan yang paling besar bagi kita kecuali selalu melihat tentang keikhlasan kita. Selalu menyiapkan perbekalan kita tentang ikhlas. Selalu mencari sebab-sebab untuk menguatkan perbekalan kita tentang ikhlas. Seperti yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, selalu menguatkan ilmu yakin, menguatkan ilmu ainul yakin, dan menguatkan ilmu haqqul yakin. Selalu menaikkan perjalanan kita di dalam tarabbus, di dalam kita menjaga keikhlasan kita. Sekuat mungkin kita mendapatkan ilmu yakin dari khabar shadiq, dari khabar berita yang benar, dari kitab, dari sunnah. Kemudian dari khabar-khabar yang benar dari orang-orang yang mengikuti kitab dan sunnah, dari perkataannya para sahabat. Dari perkataannya para ahlul ilm, para ulama. Dari perkataannya ahlul haq, yang itu adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yakin. Dan harus sampai kepada apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Banyaknya khabar, banyaknya riwayat, banyaknya dalil harus bisa menyampaikan kepada lahtilafa,
tidak boleh ada pertentangan dan perselisihan. Jangan banyak dalil, jangan banyak ayat, banyak hadis, banyak makalah, banyak perkataan para sahabat, otak kita kacau. Karena Allah tidak mendatangkan ayat, tidak mendatangkan hadis, Allah tidak mendatangkan makalah-makalahnya para ahlul ilm yang Allah takdirkan sebagai kalimatul haq, kecuali untuk sebagian ayat, sebagian dalil, sebagian khabar itu bertemu sepakat di dalam kebenaran. Bertemu sepakat, tidak ada pertentangan. Kalau sampai ayat kita kumpulin, hadis kita kumpulin, makalahnya para sahabat, para ulama kita kumpulin, dan yang kita dapatin di akal kita, di hati kita adalah ikhtilafan katsira, ini kegagalan ilmu yakin. Ini kegagalan ilmu yakin. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab telah menjelaskan, undur ila akabiri sahabah a'lamun nas ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang besarnya para sahabat. Manusia yang paling berilmu setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar Siddiq. Dan bandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahibur riwayat, ahli meriwayatkan riwayat-riwayat ilmu yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak daripada Abu Bakar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar seluruh kebenaran ada pada beliau. Kalau orang riwayatnya banyak, kuat, hafal ini, hafal ini, hafal ayat, hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama, tapi la tusiluhu ilal haq, riwayat-riwayat ini tidak pernah meraihkan dia kepada kebenaran, maka dia gagal mendapatkan ilmu yakin. Makanya Allah mengajarkan untuk kita mengumpulkan riwayat itu agar sampai kepada kebenaran. Sebagaimana Allah menasihatkan tadi, afala yatadabbaru, apakah mereka tidak mentadabburi, mempertemukan khabaru shadiq dengan khabaru shadiq yang lain, khabaru shadiq ini dengan khabaru shadiq ini. Dan ujian yang besar tentang khabar shadiq, ketika kebanyakan manusia mereka tidak meraih al-haq, adalah sudah diperingatkan oleh Allah. Karena kebanyakan manusia tidak punya usul, tidak punya kaidah di dalam bermuamalah kepada khabar shadiq, kepada berita-berita yang benar. Sebagaimana yang hari ini terjadi pada kebanyakan penuntut ilmu. Di antara kegemaran penuntut ilmu adalah mengumpulkan banyak riwayat, mengumpulkan banyak kitab, sekedar mengumpulkan banyak guru yang tidaklah Allah Azza wa Jalla menyiapkan banyaknya kitab ulama. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menyiapkan kita dimudahkan untuk meraih kitab-kitab itu. Tidaklah kita dimudahkan oleh Allah menghafal ayat, menghafal hadis. Tidaklah kita dimudahkan oleh Allah bisa bertemu dengan guru-guru, dengan orang alim. Tujuannya supaya kita yatadabbar, dan tujuannya supaya kita tidak terjadi seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu tujuannya. Dan kenapa banyaknya khabar shadiq ini tidak bisa menjadi ilmu yakin?
Salah satu yang diperingatkan para ulama, karena mereka tidak bisa membedakan khabaru shadiq ini dari sisi kaidah mengumpulkan berita-berita yang benar. Karena kita tahu kebanyakan orang selalu memahami setiap orang ketemu berita yang benar pasti jadi orang yang benar, salah. Itu yang harus dibetulkan. Setiap orang yang ketemu Al-Quran pasti dapat kebenaran, hadza khata. Setiap orang yang ketemu hadis Nabi pasti dia dapat kebenaran, ini salah. Setiap orang yang bertemu dengan riwayat-riwayat para sahabat pasti dia benar, ini salah. Setiap orang yang bertemu dengan wasilah-wasilah ilmu yang benar pasti dia benar, ini salah. Setiap orang yang bertemu dengan guru yang benar pasti dia jadi ahli yang benar, ini salah. Karena hakikatnya wasilah-wasilah ilmu adalah fitnah. Dan Allah sudah memberikan kaidah tentang hakikat khabaru shadiq wasilah-wasilah ilmu ini. Sebagaimana di awal-awal surat Ali Imran Allah berfirman, fihi ayatun mutasyabihat, fihi ayatun muhkamat, wa ukharu mutasyabihat. Allah sudah membagi. Jangan main-main. Enggak paham nanti kamu. Ya. Allah sudah memilah khabar mutasyabihat ini menjadi fitnah. Khabar hak itu menjadi fitnah. Perkataan yang benar itu menjadi fitnah, sudah dipilah oleh Allah. Yaitu fihi ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Semua berita Al-Qur'an saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ada ayatun muhkamat dan ada mutasyabihat. Kata beliau Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, fa kaifa bi ahadisin nabi fa kaifa bi maqalati ashabin nabi fa kaifa bil ulama fa kaifa bi aksarin nas. Kalau Al-Qur'an saja Allah sudah katakan al-haqqu mir rabbika la raiba fi, Al-Quran saja sebagai khabar shadiq yang itlak dari Allah, kalamnya Allah, Allah sebut ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ini fitnahnya. Hadis Rasulullah SAW min babi aula. Hadis Rasulullah SAW lebih-lebih lagi. Ada ayatun muhkamat, ada hadis-hadis yang muhkam dan ada hadis yang mutasyabih. Perkataannya para sahabat lebih-lebih lagi. Apa yang kita ambil dari para sahabat yang sebenarnya semuanya itu adalah kebenaran, tapi nilainya tetap ada yang muhkamat, tetap ada yang mutasyabih. Perkataannya para sahabat, perkataannya tabi'in, perkataannya para imam, perkataannya orang-orang ahli kebenaran sekalipun, perkataannya da'i, perkataannya ustadz salafi, alus sunnah, lebih-lebih lagi. Makanya kenapa banyaknya orang mendapatkan ilmu yakin ini, ilmu yakin, gak bisa jadi ilmu yakin. Kalau ditanya, kamu sudah berguru kepada siapa? Saya sudah berguru sama fulan, fulan, fulan. Kamu sudah nyelesain kitab apa? Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Wah, hebat. Tetapi kenyataannya tidak bisa menjadi ainul yakin. Tidak bisa menjadi ilmu yakin. Masih dikalahkan dengan khobar-khobar kadib. Masih dikalahkan. Padahal khobar shadiq. Contoh aja sederhana.
Hari ini umat Islam kalau ditanya, kalau orang mati, mau mati itu kedatangan siapa? Ya? Orang mau mati waktu istikhdar, kedatangan siapa? Kedatangan siapa? Malakul maut. Kan begitu kan? Setelah itu malakul maut mencabut nyawa dia, mati. Tapi hari ini, temanku mati. Kenapa? Dikena virus, mati. Temanku mati. Kenapa? Dia sakit perut, mati. Habis sakit perut, mati. Makanya kamu jangan sakit perut, supaya tidak mati. Punya khabar shadiq, tapi dikalahkan dengan khabar kadzib. Itu menunjukkan khabar shadiq tidak bisa menjadi ilmu yakin. Itu contoh sederhana. Kita tidak bisa berbicara Allah cabut nyawa melalui malakul maut di saat dia sakit ini. Kita tidak bisa berbicara seperti itu. Dan kita juga sudah sering mendengar para ulama, sakit itu adalah kabar gembira kematian. Jadi bukan sakit itu adalah yang menjadikan orang itu mati. Ulama semuanya mengatakan sakit itu kabar gembira kematian. Itu contoh sederhana. Apalagi berbicara ilmu-ilmu yang lain. Ketemu hadis, ketemu ayat, ketemu berita kadzib. Oh iya ya. Lupa dengan ayat, lupa dengan hadis. Kenapa? Karena kita tidak punya kaidah. Apalagi keikhlasan kita selalu rontok di tengah jalan, selalu berubah di tengah jalan. Karena ilmu yakin tentang keikhlasan kita tidak membuahkan kebenaran yang bisa mengantarkan kuatnya kita untuk mendapatkan keikhlasan. Itu baru ilmu yakin. Allah sudah menyebutkan di mana letak manusia. Tergelincirnya manusia selalu di dalam ayatun mutasyabihat. Selalu di dalam dalil-dalil mutasyabihat. Loh, mutasyabihat itu hak atau batil? Hak. Al-Qur'an yang disebut oleh Allah mutasyabihat adalah kebenaran. Hadis-hadis Rasulullah yang diklasifikasi para ulama termasuk dengan nilai mutasyabihat, kebenaran. Perkataan-perkataan yang bersumber dari sahabat, perbuatan mereka yang sesuai dengan kitab dan sunnah adalah kebenaran. Tapi nilainya mutasyabihat. Apa yang dimaksudkan? Kebenaran yang harus diikat dengan kebenaran yang lain. Di mana orang kalau mengambil kebenaran ini, dia tidak mengikat dengan kebenaran ini, pasti yang terjadi tidak menjadi ilmu yakin. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu. Adapun orang yang hatinya berpenyakit, maka dia mengikuti ayat-ayat. Ayat ini kebenaran atau kebatilan? Kebenaran. Dia mengikuti ayat-ayat yang jelas itu kebenaran, tetapi mata sabaha minhu, yang itu adalah kriteria ayat mutasyabihat. Dia pasti mengikuti khabar-khabar shadiq yang nilainya mutasyabihat. Sudah berhenti di situ dan akhirnya ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Ayat itu ketika dipakai sama dia, kebenaran yang mutasyabihat yang dipakai sama dia hanya bernilai membenarkan fitnah dia. Dan yang dia dapat adalah ta'wilah, dipahami dengan pemahaman yang maknanya tidak benar. Padahal itu ayat kebenaran. Kenapa? Karena dipisahkan dengan muhkamat. Ini baru khabar shadiq.
Berapa banyak hari ini berbicara tentang ikhlas saja susah. Untuk mendapatkan kebenaran menasihati diri, kaidah-kaidah ikhlas supaya menjadi kekuatan ilmu yakin aja susah. Karena ujung-ujungnya selalu dia terjatuh terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Dan ini pembicaraan yang sangat panjang. Ini baru ayat, baru dalil, baru khabar yang nilainya ilmu yakin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat bukan berhenti di ilmu yakin. Harus dinaikkan dengan ainul yakin. Harus dinaikkan kepada hakul yakin. Allah azza wa jalla mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik para sahabat tidak hanya disiapkan dengan ilmu yakin, tapi dinaikkan lagi, dibawa lagi oleh Allah supaya mendapatkan ilmu ainul yakin. Makanya lihat ketika Allah azza wa jalla menyampaikan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, sulusul Qur'an kisah. Sepertiga Al-Qur'an adalah apa? Kisah. Sepertiga Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, kisah adalah termasuk dari balaghatul Quran, dari kuatnya Al-Quran untuk mendidik manusia. Karena para ulama menerangkan, kisah adalah surah waqi'iyah fil khayah. Kalau manusia mereka bisa mentadaburi kisah, dia seperti berada di dalam kenyataan hidup. Dia seperti berada di dalam melihat sesuatu yang nyata di dalam hidup. Makanya Allah azza wa jalla mengatakan kullun, semuanya itu adalah anba, beritanya Allah azza wa jalla. Kemudian kenapa? Kullan naqussu alaika, kisahnya orang-orang sebelum Rasulullah, khususnya para nabi, naqussu alaika, kata Allah, kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Untuk apa? Linusabbita bihi fuada, supaya hatimu kuat. Ya. Orang dapat ilmu yakin saja dan itu tidak terjadi mutasyabihat, itu aja enggak cukup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisal khabar kal muayyana." Ilmu yang dihasilkan dari berita, berita sahih, berita hak, itu tidak sama kal muayyana, dengan melihat langsung. Makanya Allah azza wa jalla pun mengingatkan seperti ini. "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnaha ainal yaqin." Dan Allah pun sudah berfirman mengingatkan tentang hakikat ini, mengingatkan tentang ayat-ayat fil afaqi wa fi anfusikum. Kata Allah, terus menerus kami datangkan kepada kalian ayat-ayatku fil afaq. Apa afaq? Di dalam penjuru kehidupan. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kalian. Dan dulu para ulama biasa mereka mempertemukan ilmu yakin mereka dengan ainul yakin. Dan itu perjalanan mereka. Dan itu perjalanannya para sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambungkan, dipertemukan ilmu yakinnya dengan ainul yakin. Jadi bukan ainul yakin yang dilepaskan dari ilmu yakin, bukan ilmu yakin yang tidak pernah dinaikkan kepada ainul yakin, ainul yakin. Jadi dinaikkan, kata beliau Syekh Sa'di, tarokki, naik. Jenjang ini dibawa kepada jenjang yang ini. Dan itu yang menjadikan
al-yakin yang sebenarnya dalam hati manusia. Ikhlas kalau kita tidak didik diri kita. Setelah kita mendapat ilmu yakin dari ikhlas dan terus menguatkan kaidah-kaidah ilmu yakin dari ikhlas, maka ikhlas juga harus kita didik di dalam ilmu ainul yakin. Kalau di faidah kemarin kita dinasihatkan oleh para alul ilm untuk membangun, menjaga keikhlasan ini dengan ma'rifatullah, kemudian dengan tahkirun nafsi, maka jangan hanya mengumpulkan ilmu yakin di dalam ma'rifat kepada Allah Azza wa Jal, ilmu yakin di dalam tahkirun nafsi. Karena apalagi ini tidak dapat, apalagi ilmu yakin tentang ma'rifat kepada Allah berantakan, ilmu yakin tentang tahkirun nafsi tidak pernah dapat. Baca ayat tentang nama Allah, sifat Allah, mentadaburi, enggak ada. Kemudian membaca ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah memperingatkan rendahnya kita, jiwa kita, nafsu kita, kita jarang untuk mentadaburinya. Sudah bangkrut ilmu yakinnya. Kalau itu sudah kita raih, tidak menjadikan kita selamat. Dan dulu para ulama, mereka selalu mentadaburi ainul yakin tentang ma'rifatullah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, manusia itu kalau mereka memahami tentang makna itu, tentang ainul yakin itu, maka hakikatnya dia akan melihat setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Apa yang dia lihat? Dia akan selalu melihat Allah. Orang yang tidak tahu akan salah paham. Seperti kata sebagian orang yang punya akidah Allah di mana-mana. Salah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang mengenal Allah, hari-harinya dia melihat Allah tidak pernah berhenti. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah af'alnya Allah, maha berbuatnya Allah. Dari mana kita bisa melihat maha berbuatnya Allah? Karena itulah masuk di dalam akidah Ahlussunnah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi hari ini kita kalau melihat makhluk tidak bisa melihat perbuatannya Allah. Padahal kalau ditanya, beriman enggak pada takdir Allah? Iya, beriman. Saya ditakdirkan miskin, saya ditakdirkan ini, saya ditakdirkan ini. Susahnya saya, senangnya saya. Ini orang jahil, tidak ngerti. Kita disuruh mengimani takdir itu sebenarnya bukan disuruh menjadi orang susah seperti itu. Kita disuruh mengimani takdir itu adalah disuruh setiap detik, setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, kita selalu disuruh melihat berbuatnya Allah kepada makhluk. Sebagaimana di dalam surat Yasin yang banyak kaum muslimin hafal, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau hari ini orang yang ngerti ilmu tentang IT, tahu IT ya, ilmu tentang teknologi komputer, di zaman internet, dia bisa mengatakan, dengan adanya HP internet yang seperti ini sekarang, dan itu lewatnya apa? Frekuensi kan? Frekuensi itu kan udara di angkasa. Orang bisa mengatakan, apa? Betapa banyak data-data di angkasa itu setiap hari apa berjalan. Sekarang di HP kita aja berapa huruf, berapa ini belum di HP-nya orang lain. Dan itu semua lewat apa?
frekuensi? Sekarang kita tanya, berapa banyak kalimat kun terjadi di dalam kehidupan ini satu hari? Kenapa orang gak bisa bicara ini? Kita bernafas dengan kunnya Allah. Kita duduk hari ini dengan kun. Mata kita melihat dengan kun. Hati kita menginginkan itu dengan kun. Terus setiap saat, setiap detik, semua makhluknya, hewan, binatang, kemudian tanaman, benda-benda yang ada, itu semuanya adalah arada syai'an ayyakula lahu kun. Kata Ibnul Qayyim, orang kalau memaknai ini, melihat perbuatan Allah dari sisi fa'alun lima yurid, dari sisi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, kemudian dari sisi wa ma amrullah wahida illa kalamkhin bil basar, pecah otaknya. Dadanya enggak muat lagi. Itu kalau dia memahami perbuatan Allah. Ainul yakin. Belum lagi kalau dia memahami di dalam perbuatan Allah ada sifat-sifat kamalnya Allah. Dan itu yang kita disuruh melihat. Kalau kita cuma hanya sekedar, wah enaknya kamu ditakdirkan kaya, itu jahil dengan takdir. Oh enaknya kamu ditakdirkan punya suami gagah, kaya, sunnah lagi, punya mobil lagi, wah itu baru namanya suami ahlussunnah. Oh takdir Allah bagus sekali. Jahil dengan takdir Allah. Ya. Jahil dengan takdir Allah. Kita masih ingat ada kisah suami istri. Suaminya cantiknya masya Allah, tapi saya gak pernah lihat itu kisah. Suaminya jeleknya innalillah ya. Jadi suami istri dan diskusi, dialog. Beruntunglah kamu dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan seorang wanita seperti saya yang cantik. Makanya kamu banyak-banyak bersyukur dengan nikmat Allah ini. Yang suaminya juga sama ngomong, beruntunglah kamu dengan dinikahkan oleh dengan suami yang paling jelek sejelek saya ini wajahnya. Makanya kamu banyak beribadah dengan sabar. Ini namanya mengenal perbuatan Allah. Kalau hari ini orang hari-hari berbicara tentang makhluk, tapi tidak pernah tahu kebesarannya Allah, tidak pernah tahu kesempurnaan Allah di dalam perbuatannya makhluk, makanya gagal mendapatkan ainul yakin. Gagal mendapatkan. Ulama-ulama kita itu biasa punya perjalanan ainul yakin itu biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat para ahlul ilm ketika mereka menulis hadis-hadis Nabi, riwayat, merasa di hatinya ada sesuatu yang dia rasakan. Kenikmatan imannya berkurang sedikit. Tutup kitabnya, berhenti, dia pergi ke tempat berkelana. Bahkan dalam riwayat dia datang ke tempat yang sepi, kemudian dia berteriak sendiri, ya Allah kembalikan kebahagiaan iman yang ada di dalam hati saya. Itu mereka ya. Ada seorang ahli ilmu namanya Ahnaf, dia cari api. Jangan ditiru, karena iman kamu gak kuat. Tangannya dimasukkan ke api. Wahai, rasakan ini. Coba ini, kamu itu apa? Tangannya dimasukkan ke api gini. Ditonyok-tonyokkan ke api. Dalam rangka dia mendidik dirinya, tahkir li nafsi. Kamu itu siapa? Ya. Kalau kata orang Jawa, orang kok ita itu, adigung, adiguno. Kamu itu siapa? Coba ini, rasain. Ini mereka. Ini ayol ikhwah. Sebagian mereka ahlul ilm, para ulama. Sebagaimana dikutip Ibnul Qayyim banyak sekali di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Pergi ke pasar. Belanja sebanyak-banyaknya belanja. Dan perbelanjaan itu ditenteng sendiri, dipikul sendiri. Ada yang ditaruh di pundak, ada yang ditaruh di tangan, ada yang ditaruh kepala. Sampai ketika dia berjalan membawa barang-barang itu, sudah kayak orang apa itu, pedagang yang gak karu-karuan itu kan
Ya kan beda kalau pergi ke pasar, barangnya yang dibeli sedikit, terus bawa tas, tasnya harganya mahal, dia kan malah tambah keren. Itu enggak, dia beli barang-barang, obilah, macam-macam lah, dikumpulin semua, dibawa, kata orang Jawa, sampai gendeotan. Gendeotan itu gimana? Jalannya itu sudah, wah sempoyongan, wah orang itu kalau melihat dia orang hebat atau orang ngawur itu? Hah? Orang ngawur kan? Ketika itu bertemu dengan umat manusia, padahal ini ulama. Begitu ketemu dengan umat manusia, orang berteriak semua. Wahai imam, wahai syekh, wahai guru, kenapa kamu tidak nyuruh kami? Kenapa kamu tidak menyuruh kita? Kamu susah-susah seperti itu. Apa kata beliau? Saya mau menghilangkan setan yang ada di kepala saya. Ayo deh, kawan. Itu mereka, perjalanannya orang-orang alul ilm. Itu madrasah mereka. Itu ma'had mereka. Mana sekarang ada kurikulum ma'had yang seperti itu? Kurikulum kitab aja membingungkan, apalagi kurikulum Ainul Yakin. Kemudian bukan cuma itu. Sampai pada puncaknya mereka menaikkan kepada Hakul Yakin. Bagaimana dia bisa merasakan hatinya? Kalau ilmu yakin, ainul yakin itu dia nikmati, dia merasakan sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberi kesempatan para sahabat untuk mendapatkan ini semua. Coba bagaimana Abu Bakar diajak Nabi menemani beliau di Gua Hira dalam kondisi cemas, dalam kondisi takut, melihat ainul yakin, punya ilmu yakin, tapi lihat bagaimana ketika Allah menunjukkan dia ikut merasakan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah menolong. Itu ngerasain betul. Ya. Ngerasakan betul. Di saat-saat cemas, saat takut, tiba-tiba hilang semuanya. Itu namanya sudah hakul yakin. Dan dulu para sahabat, mereka merasakan benar. Sehingga pantas kalau kemudian sebagian ulama mengatakan kaljibal. Ikhlas mereka tidak bisa diganggu oleh apapun. Ya, tidak bisa diganggu oleh apapun. Sehingga perjalanan mereka, safar mereka di jalan Allah meraih kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah tadi. Istiqama safaru al-hijrah. Safar hijrahnya dia istiqamah. Istiqama ilmuhu wa amaluhu. Ya, ilmunya, amalnya bisa istiqamah. Kemudian wujuhul haq, sisi-sisi kebenaran itu setiap saat datang. Kita kebanyakan untuk menerima kebenaran aja muter-muter enggak bisa-bisa. Mereka itu sedikit sekali dapat kebenaran, sedikit sekali dapat kebenaran, sedikit sekali dapat kebenaran. Ini ayol ikhwah. Maka inilah makna untuk kita tarobus. Dan penuntut ilmu adalah manusia yang harus memiliki aqdamu tarobus. Paling besarnya sikap mengintai dirinya sendiri, menata dirinya sendiri. Dan paling besarnya tarobus yang harus dimiliki penuntut ilmu adalah ikhlasiyah. Guru juga orang yang harus kuat melihat ikhlasnya murid, selain melihat ikhlasnya diri sendiri. Dan guru juga harus kuat menjaga keikhlasan murid-muridnya jika ada penyakit. Jadi jangan hanya melihat sudah sampai di mana, oh khair, bukan begitu. Ya. Makanya pernah ada santri saya setoran satu bulan itu mundur terus. Salah, mundur. Bilang lagi, datang lagi. Loh, mundur kamu. Sampai dia ngomong sama teman saya, sudah frustrasi. Saya pengen keluar aja dari madrasah. Terakhir dia ngomong, salah saya itu apa? Di mana letak salah saya? Salah kamu adalah cara ngomongnya kamu ketika setoran. Qala al-musannif rahimahullah,
kamu itu orang merendah atau orang menggurui? Kemudian cara kamu yang salah setoran, duduknya kamu itu duduk yang tidak menunjukkan orang tawadhu, orang ujub. Seakan kamu menunjukkan dirimu bahwa saya itu bisa. Itu kesalahan besar kamu. Kamu ingin menunjukkan kepada gurumu, kamu itu bisa. Itu rusak keikhlasan kamu. Baru dia. Itu satu bulan setiap setoran. Dan itu dinasihatkan oleh para ulama. Kata beliau Syekh Bakar dalam kitab Tahrifun Nusus. Beliau mengingatkan, seorang guru harus selalu melihat perjalanan muridnya. Inkhiraf apa tidak? Kalau terjadi satu masalah yang menunjukkan dia inkhiraf, dia harus segera menghentikan pelajarannya, harus meluruskan muridnya. Dan itu tarobus yang paling besar. Kita kadangkala hari ini yang kita kejar kitab, 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 selesai, 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 selesai. Guru juga begitu, murid juga begitu. Padahal muridnya ini menikmati ilmu aja gak tahu. Dan inilah musibah. Memaknai perjalanan ikhlas di dalam zat yang paling besar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan perbekalan ikhlas yang paling besar ini, satu-satunya modal yang menjadi penentu sehingga penuntut ilmu dia bisa meraih zat yang kedua, bekal yang kedua, yaitu talabul ilmi di atas jalannya para salaf. Ini kalau enggak punya ikhlas, sebentar udah berubah. Ya. Enggak punya ikhlas, sebentar udah berubah. Ya. Itu masih ada beliau, Ustaz Baidowi, yang mengkisahkan ketika beliau berjalan talabul ilmi sama gurunya. Untuk setoran itu gurunya masih menggembala kambing. Masih pergi ke pasar, dicari. Ya Syekh, saya mau setoran. Kita disiapin majelis, ya, kerjaan kita mengintai guru. Udah datang belum? Oh, belum. Masih bisa ini, masih bisa. Kita masih bisa yang lain. Udah datang belum? Susah, kalau gak ikhlas gak bisa. Kalau zaman saya dulu menuntut ilmu, begitu kita ini hadir setelah atau tidak hadir sebelum majelis ilmu dimulai, sama guru udah diusir. Ya. Itu kalau gak punya keikhlasan gak akan bisa. Kadangkala kita ini sudah duduk di majelis ilmu, ada sesuatu saja adab kita yang tidak benar. Kita ini murojaah begini terus, gak diajar-ajar. Gurunya malah baca kitab, baca Al-Quran di depan kita. Kalau hari ini kan penuntut ilmu begitu masuk, ya pokoknya gurunya ngajar, muridnya belajar, terus seperti itu sampai keduanya mati. Jadi kita, kalau ulama-ulama dulu itu gak begitu, punya perjalanan tarikah ilmu yang kuat mengikuti salaf. Dan makanya murid kalau keikhlasannya gak kuat, jungkir balik. Karena kita diajar itu seperti itu, sudah seperti itu, dibiarin sampai 2 jam ya. Duduk. Setelah itu tidak diajar. Kalau hari ini bagaimana? Ini guru apa ini? Kan begitu. Tidak diajar. Habis itu kalian semuanya ambil Al-Quran. Satu anak di sini duduk wajib membaca 2 juz. Kita disuruh baca sampai 2 juz. Ini gak ngerti kita ini. Lagi diapain kita ini gak ngerti. Setelah itu kalian sekarang bangkit. Ayo pergi ikut saya. Dibawa kemana?
dibawa ke sawah. Dibawa ke sawah, apa? Kita seperti orang disiksa. Itu ada sumur tuh, sumurnya orang-orang pekebun. Ya, sumur yang dibuka untuk umum. Sekarang kamu ambil air dan mandi. Suruh mandi. Badan itu menggigil. Setelah itu diajak lagi balik, ayo sholat. Mendekat kepada Allah. Kemudian disuruh zikir. Kalau kita ngantuk dilempari batu. Tuok, tuok, tuok seperti itu. Duh. Itu kita enggak diberitahu salah kita apa. Ayo ikhwah. Ya kalau menuntut ilmu zaman sekarang kan enak sekali. Gurunya low profile, wis gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Gimana Ustaz? Bagus. Gimana Ustaz? Baik. Semuanya enggak apa-apa. Ya. Makanya zat ini perbekalan untuk kun salafiyan alal jaddah. Jadilah kamu orang seorang yang salafi dengan murni, dengan beneran. Khususnya di dalam talabul ilmi. Orang hari ini kadang-kadang kebalik-balik. Kalau ada temannya masuk ke kamar WC, keliru. Harusnya masuk ke pakai kaki apa? Kiri. Dia masuk pakai kaki kanan. Wah itu bid'ah. Oh ada alul bid'ah. Tapi ketika dia belajar nuntut ilmu, tidak ngikuti para salafus soleh, enggak pernah bilang alul bid'ah. Dia sendiri betapa banyak bid'ah yang paling besar. Bid'ah yang paling besar adalah bid'ah di dalam ilmu. Bid'ah menyelisih para salafus soleh di dalam ilmunya para salafus soleh. Itu bid'ah. Jangan dianggap tidak bid'ah. Ke WC saja yang cuma begitu dibesar-besarin jadi bid'ah. Dan memang ini perjalanan yang adil. Untuk kita menuntut ilmu seperti para salafus soleh. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri menasihatkan di dalam kitab Risalah Tabuqiyah. Ketika beliau menjelaskan tentang hijrah untuk ittiba, hijrah untuk kembali taslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fama lamun lam yabqa minhu siwa rasmi. Jadi ternyata ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah maklam, sebuah tanda simbol ilmu yang tidak tersisa kecuali sekedar tulisan. Hari ini dibesar-besarin tok tulisannya. Salafi sejati, Ahlussunnah beneran, itu besar, tapi hari-harinya nol. Menuntut ilmunya katanya fulan, katanya fulan. Katanya fulan, katanya fulan. Kamu kalau nuntut ilmu harus kuat yo. Enggak Ustaz, saya jadi tangan kanan aja Ustaz. Nanti kalau apa-apa saya jadi terkenal karena saya dekat dengan Ustaz. Jadi modal ilmunya ini rendahan. Ya, rendahan sekali. Pengen nebeng tok. Tapi kalau disuruh thalabul ilmi, nanti dulu Ustaz. Pokoknya bereslah. Saya akan sependapat dengan Ustaz. Apa sependapat itu? Yang penting Ustaz saya dukung. 100% saya dukung. Enggak usah saya disuruh belajar ini, belajar ini, belajar ini. Itu ada orang seperti itu. Ya. Jadi di datang saya mau berguru, mau belajar, mau ini, iya. Cuma nebeng dok. Ketika diajari kamu harus belajar ini, harus belajar ini. Wah, nanti dulu. Malah kadang-kadang lucu. Ambil bendera yang warnanya putih. Apa itu bendera warnanya putih? Jadi ketika disuruh belajar, benderanya diangkat. Menyerah. Sudah Ustaz, sudah tamat. Yang penting saya mendukung Ustaz, sudah selesai. Ustaz pokoknya dimanapun saya bela, saya jaga. Enggak butuh. Ada yang membela. Yang membela adalah Rabbul Alamin. Ada yang menjaga. Yang menjaga adalah tentaranya Allah.
Orang-orang tidak bermanfaat ilmunya, apalagi membela orang lain. Membela dirinya saja berantakan. Itu nasihat beliau Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa manhajun lam tatruk minhu buniyatu tariq si wasmihi. Jalan ittiba. Apalagi masalah thalabul ilmi, ini masalah yang sadid. Adalah sebuah manhaj yang benarnya jelasnya jalan itu telah meninggalkan. Padahal kalau dibicarain, bahkan kadangkala banyak orang dia tahu bagaimana tuh para salaf itu belajar. Iya betul begitu, iya betul begitu, iya betul begitu. Tapi jalan-jalan itu telah meninggalkan dari dia. Padahal dia tahu. Kenapa enggak dia praktekin? Kalau ditanya, salafi. Tapi kenapa para salaf belajarnya begitu, kalian enggak begitu? Ditinggalin itu cara-cara belajarnya para salaf. Kalau ditanya begitu, nanti kalau ditanya, wah sekarang enggak zamannya lagi. Susah kalau kita belajar dengan cara seperti itu. Dan bahasa begitu bukan bahasanya orang awam. Bahkan bahasanya dai. Bahasanya ustadz. Sampai saya pernah ngomong kepada salah satu ustadz, coba sekarang kita mengadakan percobaan. Seluruh ustadz sunnah mengadakan percobaan, duduk dengan umat, dengan majelis ilmu yang ada di depannya, satu bulan aja. Sibuk dengan kitab ulama, mendidik santri, mendidik umat seperti dulu para ulama, untuk sementara tidak usah buat kajian-kajian yang aneh-aneh, judul ini, judul ini, judul ini, judul ini, enggak usah dulu. Karena kita selama ini sudah mempraktekkan itu semua dan hasilnya seperti apa sudah dirasakan. Sekarang kita nyoba apa yang kita sudah tahu, bagaimana caranya para ulama, para ahlul ilm dulu mendidik umat, mendidik thalibul ilmi. Kita praktekin sekarang, kita fokus. Apa jawabnya? Enggak bisa begitu, Ustaz. Kalau kita harus begitu semua, nanti bagaimana? Kok bagaimana, gimana? Nanti bagaimana? Bagaimana itu bahasanya sudah lain-lain. Ya. Apa? Kita kan punya anak istri. Lu apa hubungannya? Semua orang juga punya anak istri. Lu kita kan banyak, Ustaz, urusan-urusan kita. Nanti terus gimana? Kita terus, ini orang jadi gak karu-karuan. Ayo lih, wah. Ini peringatan yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Maka kata Ibnul Qayyim, fasalikuha gharibun bainal ibad. Orang yang mau menempuh kembali manhajnya, jalannya para salaf yang sudah jelas itu, pasti aneh. Pasti menjadi orang yang sendirian, yang terasing, yang tidak banyak yang setuju di antara manusia. Dan selalu ditunjukkan oleh Allah, tidak ada kebaikan umat kecuali dengan cara itu. Setiap kali umat kembali, apalagi urusan ilmu, coba lihat. Madrasah ilmu sunnah hari ini, ma'had pondok sunnah hari ini luar biasa berhamburan. Tapi sudah melahirkan sabab, melahirkan thalibul ilmi yang seperti apa? Sudah melahirkan kemenangan yang seperti apa? Inilah masalah yang tadi kita sudah sampaikan. Manhajul ittiba di dalam ta'allum, di dalam ta'lim, adalah persoalan yang sadid. Dan hakikat pertarungan adalah pertarungan di sini. Kenapa? Kalau para ulama mengingatkan kemenangan umat itu
ketika umat kembali kepada kejayaan mengamalkan Islamnya. Dan kejayaan mengamalkan Islamnya adalah kembali kepada ilmunya dia. Bagaimana orang beramal kalau ilmunya rusak? Enggak mungkin. Dan kejayaan ilmunya dia adalah kembali kepada belajarnya dia. Kembali kepada belajarnya dia. Kembali ke bagaimana dia berguru, menuntut ilmu. Dan enggak usah jauh-jauh aja. Sederhana saja hari ini. Orang menuntut ilmu yang dibicarain mondok atau berguru. Itu aja contoh sederhana. Ya. Yang ditanyakan, kamu mondok di mana? Mondok aja nanti tafsirnya begitu diterangin pondoknya seperti apa? Oh, pondoknya cuma begini aja. Oh, pondok kok begitu. Pondok itu ya harusnya fasilitasnya ini, punya gedung ini, punya ini, punya ini. Wah, itu baru namanya pondok. Apalagi dapat pengakuan, dapat ini, wah dapat SK, dapat ini dan sebagainya. Itu baru namanya pondok. Itu baru bicara pondok. Sudah terjadi perselisihan yang kuat sekali untuk orang mondok. Belum lagi kalau berbicara berguru. Hari ini menuntut ilmu itu orang tidak lagi berbicara berguru. Berbicaranya mondok. Kalau sudah sampai di pondok itu dianggap selesai. Padahal persoalannya sebenarnya bukan mondok. Persoalannya adalah murid-murid itu bukan berinteraksi dengan pondok. Murid-murid itu adalah hari-harinya berinteraksi dengan siapa? Dengan guru. Dan hari ini ketika orang mondok tidak pernah bertanya, gurunya siapa? Seperti apa perjalanannya? Ilmunya seperti apa? Istiqomahnya seperti apa? Enggak pernah ditanya. Cara ngajarnya seperti apa? Enggak pernah ditanya. Malah ukurannya lain. Di mana kita mondok? Itu loh, di ustadz itu. Kenapa? Karena ustadz itu viral di YouTube. Jadi sudah enggak karu-karuan. Kalau zaman saya dulu mondok, ini orang awam, kita ini yang sekarang ngaji kesana kemari, mondok aja gak ngerti. Kalau zaman dulu saya ini, manusia itu cuma nanya, kiyainya sopo? Gitu aja, kiyainya siapa? Ketika disebutkan kiyainya Bapak Fulan, Masya Allah, sudah kamu mondok di sana? Jangan pulang-pulang. Sampai kamu menghabiskan ilmunya dia, sampai kamu diizinkan untuk belajar kepada yang lain. Lu itu orang dulu. Walaupun kamu di sana cuma hidup di kandang ayam, di kandang kerbau. Jadi dulu itu memaknai mondok itu dengan berguru. Begitu ketemu guru yang betul, ngajarnya betul, jalannya betul, ditolong oleh Allah, maka manusia berkumpul di situ. Mau di situ kelaparan, mau di situ makannya cuma sedikit, mau di situ hidupnya mungkin sakit, mungkin ini, mereka tidak menjadikan itu semua sebagai persoalan. Tapi hari ini sudah beda sekali. Ini ayo ikhwah. Sehingga persoalan ini menjadi persoalan yang seperti dinasihatkan Ibnu Qayyim. Persoalan yang di mana gharib, persoalan yang kemudian menjadi aneh. Padahal para ulama kita, sebagaimana beliau Syekh Bakar ketika menjelaskan tentang ini, ala tariqati salafi salih radhiyallahu an kun salafiyan alal jaddah tariqah salafi salihi minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin minat tauhidi wal ibadati wa nahwiha mutamayyizan bil tizami athari rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifi sunani ala nafsika wa tarkil jadali wal mira'i wal khawdi fi ilmil kalami wa ma yajlibul athama wa yasuddu anisyari.
Ini secara ijmal, secara global. Diperingatkan oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, jadilah kamu menjadi pengikut salaf di atas jaddah, di atas kemurnian, utuh, tidak dicampuri dengan yang lain. Yaitu jalannya para salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang maka orang yang setelah mereka dan siapa-siapa yang dia menetapi peninggalan-peninggalan mereka di dalam ilmu, di dalam semua bab-babnya agama, baik ketika kamu belajar tauhid, belajar ibadah dan yang lainnya. Dan ketika kamu belajar, kamu harus punya kelebihan, punya bekal. Apa bekal kelebihannya? Biltizami asari rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menetapi asar-asarnya Nabi sampai dalam perkara yang sepele. Sebagaimana riwayat Imam Sufyan Ibnu Uyainah, kalau kamu bisa tidak menggaruk kepala kecuali dengan asarnya Nabi, maka garuklah kepala dengan asar Nabi. Itu garuk kepala. Ulama menasihatkan garuklah kepala sesuai dengan sunnah. Lenggaruk kepala aja pakai sunnah, apalagi thalabul ilmi. Ini ayo ikhwah. Kemudian wa taudifu sunan ala nafsi. Dan taudif, menjadikan sunnah itu adalah tugas hidupnya. Setiap dirinya, apapun batinnya, akalnya, semua harus ditata dengan sunnah Nabi. Kemudian wa tarkil jadal, meninggalkan berdebat kusir di dalam thalabul ilmi. Meninggalkan jadal, miro, bantah-bantahan. Meninggalkan selalu masuk di dalam ilmu kalam, ilmu logika. Akalnya yang dijadikan standar di dalam belajarnya. Dan meninggalkan apa-apa yang bisa yajlibul asar. Itu caranya salaf. Dosa itu harus ditinggalkan. Kemudian wayasuddu anis syari, dan meninggalkan apa-apa yang menghalangi dari syariat. Setiap apapun yang itu menjadi penghalang, kalau bisa ditinggalkan, kalau tidak bisa dikecilkan. Itu mereka para salaf. Bahkan mereka cerdas, tidak pernah mempertentangkan syariat dengan syariat. Hari ini kadangkala penuntut ilmu kalau dinasihati, pembawa ilmu kalau dinasihati supaya kembali mengikuti jalannya para salaf seperti ini, jawabannya apa? Itu betul Ustaz, kita juga memang harus begitu, tapi untuk sementara ini kayaknya belum bisa. Kenapa? Wah, saya masih banyak persoalan, ini harus diselesaikan dulu, ini harus diselesaikan dulu. Itu pernah enggak dulu para salaf seperti itu? Ya. Mereka memilih syar'i yang mulia dengan tidak meninggalkan syar'i yang lain. Kalau sekarang kan dianggap berbenturan, nanti dulu saya kerjain ini dulu, ini juga sunnah. Nah, kalau saya kerjain ini, nah nanti baru itu. Ini secara tidak langsung sebenarnya melogika cara kita ngikuti hidayah. Sehingga seakan-akan birrul walidain bertentangan dengan thalabul ilmi, hukuku zaujiyat bertentangan dengan thalabul ilmi, kerja bertentangan dengan thalabul ilmi. Dulu para salaf, para sahabat itu punya suami istri enggak? Punya. Punya kerja enggak? Punya. Birrul walidain enggak? Birrul walidain. Kok enggak pernah mereka ngomong begitu? Itu karena rendahnya kita. Ayo ikhwah. Karena itu beliau Syarabi bin Hadi juga mengingatkan perkataan Ibnu Sirin, agar persoalan thalabul ilmi yang harus benar-benar kembali dengan caranya para salaf, terutama di hari-hari fitnah. Di dalam urusan berguru ini adalah persoalan yang menjadi perhatian Ahlussunnah.
perhatian besar Ahlus Sunnah adalah masalah ini. Dan nasihat yang paling besar di dalam masalah ini, paling besar adalah seperti yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas. Ada satu risalah yang muhimmah yang dinasihatkan Syekh Salim bin Barjas, terutama di bagian akhir-akhir risalah itu. Begitu juga yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas dalam sebuah risalah yang lain, Hajatun Nas ilal Ulama. Maka di bagian risalah beliau yang akhir ini diterangkan panjang lebar persoalan bagaimana umat ini kembali butuh punya hajat yang besar, yang benar di dalam urusan keperluan mereka, kebutuhan mereka kepada guru, kepada para ulama. Begitu juga di dalam salah satu kitab beliau, Awa'iqut Talab, penghalang-penghalang di dalam mencari kebenaran, itu juga banyak diperingatkan oleh beliau. Penghalang-penghalang itu adalah kembali kepada kesalahan-kesalahan di dalam masalah penuntut ilmu, orang berilmu salah di dalam mengambil jalan. Maka ya ikhwah, beliau Syekh Rabi bin Hadi mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Mereka dulu para sahabat, di saat belum terjadi kerusakan, di saat belum terjadi fitnah, mereka mengalami masa-masa yang secara perhatian mereka tidak begitu menguras energi, menguras tenaga untuk mencurahkan persoalan ini. Kenapa? Mereka hampir-hampir tidak pernah mempersoalkan, mempertanyakan tentang masalah sanad, masalah guru, masalah sumber ilmu. Kenapa? Karena tidak terjadi fitnah. Setiap ketemu guru, sahabat-sahabat itu ketemu guru, tabi'in ketemu guru, sahabat, mereka aman semua. Karena manhaj mereka masih selamat semua, enggak ada fitnah. Mereka tinggal mengikuti perjalanan thalabul ilmi yang mereka terima. Makanya mereka tidak pernah membicarakan masalah ini. Lam yakunu, mereka tidak yas'aluna anil isna. Falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah, sammulana rijalakum. Maka mereka prioritas perhatian yang begitu besar adalah mereka membicarakan sumbernya ilmu. Dalam berguru, dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kalau para sahabat mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan guru kamu, sanad kamu, tokoh kamu, itu maknanya bukan seperti kita sekarang. Ya. Kalau kita sekarang sebutkan siapa gurumu, viral enggak, subscribernya banyak enggak, followernya banyak enggak, itu sekarang. Karena memang rendah cara berpikirnya. Kalau dulu para sahabat dibilang sebutkan rijal kamu, itu yang dilihat adalah maslahul ilmi. Karena dari awal mereka memang dididik seperti itu. Tidaklah mereka mempertanyakan sosok kecuali ada kaidah-kaidah yang mau dibicarakan. Bukan sekedar melihat orang mengakui dia enggak? Enggak. Makanya lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di majelis ilmu mendidik sahabat untuk mengenal rijal, mengenal tokoh, mengenal guru secara merek, secara nama.
tapi itu ditanyakan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kaidah yang panjang. Jadi bukan tiba-tiba Rasulullah, kamu berguru sama fulan, sama fulan, sama fulan, enggak. Mana kejadian ini? Kejadian ini adalah pada hadis Jibril tentang kedatangan Jibril, hadis yang panjang yang menerangkan tentang maratibul Islam. Yaitu apa? Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan. Ada persoalan sanad berguru yang begitu besar diajarkan melalui hadis ini. Di akhir hadis, Nabi menyebutkan kepada para sahabat untuk mengenal tokoh. Siapa? Jibril. Ya kan begitu. Atadri mani sa'il? Apakah kamu tahu tadi siapa yang bertanya? Padahal kita tahu, ketika Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, apakah kalian tahu? Mereka sudah tahu dulu belum? Sudah tahu secara kaidah, tapi belum tahu secara nama. Gimana mereka tidak tahu? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami waktu itu sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang, dan mereka fokus sekali ketika melihat kedatangan orang ini. Fokus sekali. Dari penampilannya, dari rambutnya, ya kan? Dari duduknya, dari ngomongnya, menjadi perhatian sekali bagi para sahabat. Kaidah-kaidah itu sudah diserap. Oh, Masya Allah, datangnya ini orang kita gak kenal. Pasti dari jauh ini. Dari jauh saja orang ngantuk. Kita yang dari dekat aja sudah apa? Ya dari dekat. Padahal dari jauh itu menunjukkan orang apa? Safar. Kan begitu. Safar itu capek atau tidak? Capek. Kalau orang sudah capek mestinya apa? Kan begitu. Ini dari jauh, tidak dikenal, la yura alaihi asarus safar, tidak dilihat bekas-bekas perjalanannya, loh kok datangnya hebat. Pakaiannya bersih, serba putih, rambutnya serba hitam, duduknya luar biasa. Kita kalau sudah safar, datang di majelis ilmu, datang terakhir sambil ngelangsur. Tahu ngelangsur? Ah, udah capek Ustaz, udur makdiroh, saya tak sambil bareng-bareng, yang penting ngaji. Ini enggak. Sudah safar dari jauh datang, masih kuat. Duduknya aja langsung asnada rukbatahi ila rukbatahi. Duduknya luar biasa, sahabat heran-heran. Ini duduknya aja seperti itu. Sudah diserap oleh sahabat. Sahabat sudah mengenal ini orang luar biasa. Ini orang punya kaidah. Apalagi begitu lihat caranya bertanya. Ini orang bertanya. Dia tahu, dia bertanya. Dia benarkan sendiri, dia bertanya. Terus sehingga para ulama mengeluarkan kaidah-kaidah yang banyak di dalam caranya belajar menuntut ilmu di dalam hadis ini. Tapi apakah mereka waktu itu sahabat sudah kenal ini siapa? Enggak. Yang dikenalkan oleh Allah dengan kejadian itu adalah kaidah-kaidahnya. Jadi guru itu gini loh, gini loh, gini loh, kayak gitu loh, kayak gitu loh. Belajar itu kayak gitu loh, kayak gitu loh, kayak gitu. Mau namanya siapapun, kaidahnya di sini. Sehingga kalau kemudian para sahabat bertanya, "Samulana rijalakum?" Itu bukan rijal seperti cara kita memahami. Tapi rijal yang punya kaidah-kaidah seperti ini. Makanya baru setelah itu di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan. Atadri mani sa'il? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada Jibril. Ngapain atakum yu'allimukum dinakum?" Jadi seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirnya, "Ini lo guru kalian." Kalian kalau berguru seperti ini. Kalau kalian belajar juga seperti ini, kalau kalian berguru juga seperti ini. Atakum yu'allimukum dinakum. Apalagi begitu mengenal dia Jibril. Maka ya ikhwah, dari sini menjadi jelas bahwasanya Ahlussunnah, persoalan di yaumil fitnah, di hari fitnah, agar kita ditolong oleh Allah, istaqama di dalam hijrah kita ke jalan Allah, ilmu kita, amal kita, kebenaran kita ditolong oleh Allah azza wa jalla, setelah menguatkan zat al-ikhlas. Tidaklah itu dikuatkan kecuali untuk memegang jalan yang satu yang dulu telah diberikan oleh Allah kepada para salafus saleh. Dan persoalan ini harus hati-hati. Dan sehari ini sudah menjadi persoalan yang runyam. Pondok-pondok didirikan banyak sekali, madrasah didirikan banyak sekali, masalah ini terlantar. Ya, masalah ini terlantar. Nanti ujung-ujungnya sederhana. Masyarakat belum siap. Kok masyarakat belum siap, itu apa maksudnya? Ya. Lah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dulu, apa masyarakat sudah siap? Kalau para ulama dulu datang punya murid dablek-dablek, apa para ulama kemudian menghadapi muridnya sudah siap? Ya belum siap disiapkan. Bukan belum siap, malah kaidahnya dibuang. Ya. Ayo ikhwah, ini yang tadi dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Sirin. Setelah terjadi fitnah, masalah berguru, masalah thalabul ilmi adalah masalah sadid. Sampai para salaf mengatakan sammulana rijalakum. Ya. Fayundar ila ahli sunnah fayukhat. Wayundar ila ahlul bidah fayutrak. Dilihat ahli sunnah, begitu dilihat ahli sunnah dari apa? Namanya? Enggak, kaidahnya. Seperti tadi, Jibril yang dilihat sahabat, kaidah dulu apa namanya? Kaidah dulu. Sehingga ulama mengatakan, adimil haq fi nufusikum ta'rif ahlak. Besarkan kebenaran, kaidah di dalam dirimu, nanti kamu kenal siapa yang benar, siapa yang enggak benar. Enggak perlu nunggu orang lain. Enggak perlu nunggu orang lain, itu yang benar, itu yang salah, enggak. Ahlul din yang ikhlas, yang punya kaidah, sekalipun sendiri bisa melihat kebenaran itu dengan benar. Sebagaimana orang sehat, pernah enggak dia melihat matahari itu tidak bersinar? Orang sehat, pernah enggak dia bisa mengatakan matahari itu tidak bersinar? Pernah? Enggak pernah. Walaupun mendung, dia ditanya matahari bersinar enggak? Dia jawab apa? Bersinar. Loh mana sinarnya? Terhalang mendung. Loh itu orang sehat. Ya. Tapi kalau orang sakit, mataharinya enggak ada penghalang aja, dia lihat apa? Oh, enggak ada sinarnya, mataharinya sudah pingsan. Itu orang sakit. Kalau orang sehat itu, ya, dia akan bisa melihat kebenaran itu dengan terang. Tidak perlu butuh orang lain. Bagaimana? Saya baru percaya dia orang benar kalau kamu bilang benar. Kalau kamu gak bilang benar, ini berarti orang sakit. Gak perlu nunggu orang lain. Dan ini persoalan yang harus kita tarabbus, kita jaga. Yang dimaksudkan oleh para salaf ketika melihat fayundar ila al-sunnah, al-sunnah ala qawaidi al-sunnah. Bukan al-sunnah ala tasmiyati al-sunnah, bukan. Oh itu diakui al-sunnah, oh itu tidak diakui. Yang ngakui siapa? Yang ngakui orang udul atau orang fasik? Yang ngakui orang fasik. Loh kok pening kepalanya?
Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menasihatkan, wan nas lahum fi talabil ilmi wad-din tariqani mubtadi'ani wa tariqun syar'iyun. Dan manusia di dalam mereka talabul ilmi, belajar ilmu, talabul din, mencari agama, mencari ilmu, terbagi menjadi tiga. Ini kata Syekhul Islam. Tariqani mubtadi'ani, ada dua jalan yang bid'ah. Wa tariqun syar'iyun, dan ada satu jalan yang syar'i. Jadi selama ini kita tidak pernah mikir, padahal ulama jauh-jauh sudah mengingatkan, ada tariq, ada jalan, satu saja yang syar'i, dan ada dua jalan yang bid'ah. Dan potensi bid'ah ini ada pada diri kita semua. Kenapa? Kita punya akal. Ini potensi bid'ah di dalam jalan. Kita punya perasaan. Ini juga potensi bid'ah di dalam jalannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena itu kalau sudah berbicara, apa yang dinasihatkan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada dua jalan yang bid'ah di dalam mengambil ilmu, mengambil agama, dan ada satu jalan yang syar'i, jangan hanya melihat orang yang jauh. Karena wasilahnya juga ada pada kita. Akal kita itu menjadi potensi untuk masuk ke dunia bid'ah dalam thalabul ilmi. Perasaan kita juga bisa masuk menjadi potensi, menjadi sebab kita masuk di dalam bid'ah di dalam thalabul ilmi. Kalau toh kemudian ada menjadi yang disebut oleh para ulama ahlul kalam wa ahlul riyadhah al-batilah, ahli kalam dan ahli riyadhah yang batil, itu karena dikukuhkan, dimodifikasi di dalam sebuah kapasitas ilmu. Kalau tidak, setiap orang bisa saja seperti itu. Memilih kaidah secara akal di dalam thalabul ilmi, dan memilih kaidah secara perasaan di dalam thalabul ilmi. Semua orang akan bisa berpotensi ke sini kalau dia tidak memahami benar jalan yang syar'i. Kalau dia tidak memahami dengan utuh jalan yang syar'i. Yang kemudian secara ringkas dinasihatkan oleh beliau, dua jalan yang bid'ah ini adalah kembali kepada ahli kalam dan ahli riyadhah su'uriyah, yang selalu kembali kepada cara belajarnya orang-orang ahli filsafat, ahli kalam, kemudian atau cara belajarnya orang-orang ahli riyadhah kebatinan, ahli yang dikembalikan kepada perasaan dan sebagainya, dan meninggalkan cara belajarnya syar'i. Dan bisa jadi yang dipelajari Quran, yang dipelajari sunnah, yang dipelajari kitab ulama, tapi thariqahnya thariqah bid'ah. Walaupun itu Quran, walaupun itu sunnah. Maka dari sini kita mendapatkan peringatan yang jelas, dan dari sini kita mendapatkan nasihat yang adzim. Ternyata persoalan zat, persoalan bekal, uddah kita inilah yang hari ini berantakan. Sehingga rasa-rasanya banyak orang hari ini sudah bertemu dengan Quran, bertemu dengan sunnah, bertemu dengan kitabnya para ulama, bertemu dengan jalannya para ulama, bahkan bertemu dengan ustaz. Itu tidak ada kenyamanan, tidak ada kesenangan, tidak ada kekuatan, tidak ada rohah, tidak ada taladduk di dalam al-ilmu nafi'. Enggak ada kelezatan, kemanisan di dalam ilmu nafi'. Maka lihat dari ini, orang menuntut ilmu, puncak yang dia cari selesai. Kapan saya selesai? Itu sudah menunjukkan kegagalan dalam thalabul ilmi. Kapan saya selesai, Ustaz? Kapan saya sudah
tidak lagi harus menuntut ilmu seperti ini. Ini sudah menunjukkan kegagalan di dalam thalabul ilmi. Beda sekali dengan dulu para salaf. Dulu yang namanya murid berpisah dengan guru berlinang air mata. Ya. Kemarin tuh Ustaz Bedawi bercerita, salah satu muridnya Syekh Mukbil, ketika ada satu keadaan yang dia harus berpisah dengan Syekh Mukbil karena masalah yang rumit, masalah politis, masalah apa. Itu dia berkata, saya pergi meninggalkan surga. Saya ini berpisah dari surga. Itu manis, itu lezat, itu bahagia mereka dulu. Hari ini, kita kalau ngaji, kita kalau belajar, kita kalau ngajar, rasanya ingin cepat selesai. Ya. Kapan selesai, kapan khatam, kapan lulus, aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah melakukan ini. Itu menunjukkan kita adalah orang yang sudah tidak mendapatkan kaidah di dalam thalabul ilmi sebagaimana dulu para salafus saleh radhiyallahu anhu. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah majelis kita, meskipun daurah kita ini baru mendapatkan dua faedah di dalam zat bekal bagi orang-orang yang mencari kebenaran, mencari ilmu, harus punya bekal pada dirinya. Yang bekal inilah menjadi wasilah besar untuk Allah Azza wa Jalla menolong. Namun semoga pertemuan kita dalam beberapa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita, membutuhkan, membukakan jalan kita untuk kita bisa banyak memperbaiki, meluruskan dan menyiapkan, mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang Allah ridhai. Ini insyaallah faedah kita sampai di sini, dan semoga Allah mudahkan kita bisa melanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya untuk melanjutkan daurah kita. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan kepada ikhwah sekalian dan para asatidz semua. Dan sekaligus ini adalah faedah kita pertemuan yang terakhir untuk kesempatan ini. Dan saya mohon maaf ya. Nanti setelah ini sekitar jam 9 saya akan pamit dengan beberapa teman-teman. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Dan dari saya cukup. Mungkin ada wasiat atau ada sedikit tanbih dari beliau Ustaz Abdul Rahman sebagai muallim dan sebagai pengasuh yang mengajar di sini. Tafadhal. Dari saya cukup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo ikhwah, sebagaimana yang kita dengar dari ya Ustaz bahwa acara kita 3 hari daurah sudah selesai, tapi yang selesai itu acara kita daurah 3 hari. Adapun thalabul ilmi belum selesai. Bahkan thalabul ilmi pada beliau pun juga belum selesai terus. Mau bermajlis, mau ketemu, mau bersama, mau berhubungan lewat fasilitas sarana yang ada sekarang, ya masih terbuka, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menutup, alhamdulillah. Tidak ada yang menutup pintu ilmu, tidak ada yang menutup sarana ilmu sampai hari kiamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mau memberikan kesempatan yang lain insyaallah untuk kita bertemu kembali dalam majelis yang seperti ini. Insyaallah kekurangan kita mohon maaf, kita istighfar pada Allah. Kelebihan tidak lain, kita hanya memuji kepada Allah. Dan tidak perlu kita menyesali pengorbanan harta, tenaga, waktu
meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sekolah, meninggalkan kuliah, tugas dan lain-lain untuk thalabul ilm, selagi kita niat ikhlas lillah untuk Allah Azza wa Jalla untuk thalabul ilm, maka yang kita korbankan apa saja adalah untuk Allah, untuk ibadah di jalan Allah. Semoga Allah mau menerimanya dan semoga Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa kita semuanya. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.